Yuk. Oke. Okay. Teman-teman, kita sementara stay dulu di bunker ya, yang waktu Merapi melakukan erupsi gagal ya, menelan korban beberapa orang, dua diantaranya adalah jurnalis ya. Saya masih terhubung ke jaringan smartphone ya. Dari tahap pertama di mana kita akan melihat pada saat erupsi gagal melakukan tugasnya. Ke bunkernya ya. Namanya bunker karena telah ini salah satu dalam beberapa korban yang paling dekat dengan puncak Gunung Merapi. Jadi bunker ini dulu dibangun tahun 2001, diresmikan tahun 2004. Tapi 2006 tertutup sama lahar panas. Jadi dulu di atas itu sebelum terjadi erupsi yang tahun 2006, di atas adalah tempat camping sama outbound. Jadi dulu banyak orang yang atas untuk camping dan outbound itu ya. Tapi erupsi yang sebelum tahun 2010 ini kan 2006. Jadi erupsi tahun 2006 itu dulu ada dua orang relawan masuk ke dalam bunker ini untuk menyelamatkan diri ya. Tapi ternyata itu yang menimbun di dalam bunker ini adalah lahar panas. Jadi dua orang meninggal di dalam itu, di dalam bunker. Yang satu masuk ke dalam air atau yang satunya di ruangan. Tapi untuk bunkernya sekitar 9x7 ya, jadi nggak terlalu lebar. Tapi maksimum kalau masuk semua sekitar 40 orang.